Ot Danau Onesa. Strek guys. Strek. Daripada boncos guys. Mancing ditawani rokok. Selas rokok. Banyak nilainya guys. Ikannya munggut semua. Ikan munggut. Ditangkap pajak kena ini. Lihat ini di jalan menuju Mahkodam Brawijaya. Mancing di sana. Oke, hujan-hujan ini. Hujan terus ini. Tapi gak apa-apa, pantang aja, oke? Let's go. Ini kita sudah nyampe di Taman Makam Pahlawan, Jalan Majen Sukono. Oke, kita lanjut. Nyampe lokasi lur. Ini ikannya terlihat itu. Ya. Tapi kecil-kecil. Munggut ya. Kayaknya agak mau makan ini. Banyak sekali. Kita lihat sebelah sana. Sana guys banyak kayaknya ini. Tapi apakah bisa ke sana? Oke, langsung kita coba di sini di Bukit Mas atau di kawasan Marinir. Langsung guys. Strek guys. Strek. Daripada boncos guys. Strek. Waduh, lupa nggak bawa ember ini. Oke, kita lanjut lagi saja langsung. Dua guys. Oke, lanjut kita lempar lagi. Langsung guys. Strike lagi guys. Oke, tiga ini. Langsung strike ketiga kita coba lagi. Guys. Strike lagi guys. Keempat guys. Lanjut saja guys. Umpan cantik guys. Pesan saya kalau niat mancing itu tidak perlu cari informasi, menunggu katanya-katanya. Kalau menunggu katanya-katanya saja ya tidak berangkat-berangkat. Langsung cari lokasi saja. Biar tahu sendiri lokasinya.
dan biar kepastian, karena katanya itu biasanya hoak, tidak seperti yang dikatanyakan. Katanya banyak ikan tapi gak ada ikannya. Tidak usah takut boncos. Kalau takut boncos ya nanti boncos beneran. Yakin saja, langsung berangkat saja. Tuh guys, strek lagi guys. Ini tadi saya asal berangkat saja, hujan-hujan saya patas. Alhamdulillah lumayan, walaupun kecil-kecil, daripada gak dapat sama sekali, alias boncos. Oke, lanjut lagi. Ini yang kelima ini. Yang kelima ini, ayo yang keenam, langsung strek. Guys, lepas guys. Kalau yang ke-10 kita coba ke bawah jembatan sana. Siapa tahu ada yang babonnya. Udah dapat 10 lebih. Kita coba ke bawah jembatan. Ini juga mau maghrib. Moga saja ada babonnya di sana. Lepas guys, petiknya guys, besar guys. Karena udah maghrib, kita coba pulang sambil perjalanan kita cari spot buat besok. Banyak banget guys, tapi ikannya munggut. Di sana juga kayaknya banyak, tapi ini mendung lagi mau hujan. Guys, coba di Kali Keramat. Coba lihat situasinya. Kalau oke kita ikut mancing. Biasanya kalau malam di sana mesti ada pemancing. Oke, kita lanjut sambil perjalanan pulang. Sini guys. Wow, tinggi banget. Ini. Banyak ikannya guys, munggut guys. Ikan itu guys. Hit. Ini di Grogol Uyong, belakang gedung. Ikannya dulu munggut semua lur, nilainya lur, yang kecil-kecil munggut. Ya dah, ditangkap aja kena. Semua lor good. Oh, kena lor, tangkap lo, kena lor. Oh. Munggut ikannya. Grogol atau mana ini? Uyong, arah Uyong. Oh. Banyak sekali lur. Munggut semua. Nah. Oh.
bendino kok munggut nang lakar lapo yo iki. Padahal yo banyu apik. Banyu bagus ini padahal. Tuh. Banyak sekali. Munggut ya. Munggut apa? Sampai sini munggut. Ikannya munggut. Gak tahu yang besar. Apa ada apa enggak? Gak ada orang mancing di sini. Biasanya ada. Kalau ada saya tanya-tanya ini bekas mancing jaring. Ikannya munggut terus. Yang gede mau makan apa enggak? Itu anak, ada anak-anak kecil mancing. Ini di Danau Unesa, kita coba pantau sekaligus melihatkan kalian hiruk pikuk Kota Surabaya. Ini di Danau Unesa ini banyak jaja pedagang kaki lima, banyak cewek-cewek pacaran nongkrong di sini. Untuk nongkrong pacaran di sini danaunya ini. Oke. Ini kita mancing. Mancing ditawani rokok, jelas rokok. Dan terima kasih Danau Unesa.